pada kegiatan malam hari ini, kami dari tim Badak Polres Tarakan melaksanakan kegiatan patroli, baik patroli dialogis maupun patroli sasaran pada tempat-tempat tertentu. Kegiatan malam hari ini atau pagi hari ini kami awali dengan kegiatan apel kesiapan pasukan tim Badak tentang kelengkapan perorangan maupun sarana prasarana yang akan digunakan patroli. Jelas. Jelas. Kegiatan pagi hari ini kami awali dari Mako Polres dengan sarana kendaraan roda 2 Raimas. Kami menuju ke Jalan Pawarman. Bandara Juwata, ternyata kami temukan ada sepasang orang dewasa lah yang bukan suami istri sedang berduaan di suatu tempat. Kami datangi, kami tanyakan identitas, kami tanyakan kelengkapan diri maupun kelengkapan kendaraan. Belum terbaru ya. Semua ada mungkin ada di rumah. Dalam interogasi yang kami lakukan, kami dapati bahwa pasangan tersebut bukan merupakan pasangan suami istri, sehingga kami sarankan untuk pulang ke rumah dan tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan pada pagi hari ini. Gimana tinggal di sini ya? Iya. Bukan istri orang kan? Bukan. Ah, janganlah. Selepas dari Taman 99, kami tim Badak Radar Tarakan, koran utama dan terbesar di Kalimantan Utara.
Selepas dari Taman 99, kami tim badak bersama anggota melaksanakan patroli menuju ke arah bandara. Di depan landasan pacu bandara, kami menemukan juga segerombolan anak-anak muda yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Setelah kami periksa, ternyata mereka sedang mengonsumsi minuman keras. Yang lebih parahnya lagi, minuman keras tersebut merupakan minuman oplosan. Dan minuman hasil oplosan tersebut kami ambil, kami beri himbauan, kami sarankan bahwasanya minuman ini sangat berbahaya karena berupa campuran zat yang seharusnya bukan diminum. Alkohol ini kan untuk luka ya, dengan kadar 70%. Apa? Alkohol. Kalau dikeluarin dua isi satunya. Setelah mereka kami beri nasihat, mereka kami beri masukan tentang bahayanya minuman beroplosan ini. Selanjutnya kami sarankan untuk pulang ke rumah masing-masing karena besok mereka bekerja. Dan tidak mengulangi lagi kegiatan seperti ini pada hari-hari selanjutnya. Dari ini daripada ya tolong lah. Ya, bisa istirahat ya, minta tolong ya. Makasih. Ya. Tungguin sampai pulang, baru saya tinggal ke tempat ini. Ayo, silakan naik motor. Selepas dari depan landasan bandara Suwata, kami menuju ke Trijaya.com adalah penyedia jasa servis komputer dan laptop di toko kami. Kemudian kami juga menerima panggilan yang bisa Anda hubungi kapan saja untuk datang langsung ke tempat Anda. Dengan biaya yang terjangkau, Anda bisa bertanya atau konsultasi tentang masalah komputer dan laptop Anda dengan teknisi kami yang sudah berpengalaman. Untuk jasa servis komputer dan laptop, kami melayani panggilan ke rumah, kantor, dan sekolah Anda yang berada di wilayah Tarakan dan sekitarnya. Semua jenis perbaikan pada komputer dan laptop, teknisi kami siap untuk melayani beragam kerusakan yang ada. Jenis servis yang kami layani seperti mati total, mati hidup, gambar tidak tampil, overheat, no charging, sound mati, USB tidak berfungsi, ganti keyboard, ganti LED LCD, ganti baterai, reset BIOS, blank atau hang, dan lain-lain. Selepas dari depan landasan bandara Juwata, kami menuju ke Kelurahan Karanganyar. Situasi di Kelurahan Karanganyar aman terkendali. Selanjutnya kami menuju ke Taman Berkampung. Situasi Taman Berkampung juga landai-landai saja. Kami menuju ke depan KPU kembali, melewati Jalan Kusuma Bangsa. Situasi arus dan aktivitas masyarakat juga sudah sepi. Kemudian kami tiba di bundaran Pelabuhan Malundung. Melewati Pelabuhan Malundung,
kami melihat situasi di Taman Berlabuh juga sudah mulai sepi, masyarakat aktivitas sudah berhenti di situ. Kami selanjutnya menuju ke arah jembatan besi. Secara tiba-tiba, anggota tim kami melihat ada segerombolan tanah muda berada di depan masjid jembatan besi di lokasi halte angkutan umum. Kemudian kami bersama tim berhenti untuk memeriksa apa yang dilakukan anak-anak. Ternyata kami juga menemukan kembali anak-anak dengan usia di bawah 16 tahun sedang berkumpul menikmati minuman keras oplosan mati. Iya, Pak. Siapa yang minum tadi yang aku? Ayo, yang benar. Ini harganya berapa? 20. Berapa biji? Sama 20. Isi berapa 20 dapat? Ini satu dan dua. Jujur nih, kamu sering minum ini ya? Minum yang mati. Ini lagi. Ini nggak baik nih. Siapa ini? Alkohol ini untuk luka loh ini. Buat untuk luka. Dengan bahan yang sama seperti yang kami temukan di landasan pacu, alkohol 70% dicampur dengan minuman energi dengan merek tertentu. Yang lebih mengagetkan kami adalah di situ ada salah satu anak perempuan yang masih berusia 14 tahun. Nih, kamu kesini sama siapa? Baru ntar jemput aku ambil HP-ku. Simpan. Gitu. Kami tanyakan apa tujuannya dia ke situ. Ternyata mengambil HP. Tapi karena waktu sudah terlanjur pagi, kami tanyakan alamatnya, kami tanyakan orang tuanya. Kamu tinggal di mana? Belakang. Kamu sekolah? Ini? Apa? Kerja semua. Kerja apa? Sewaktu kami menanyakan identitas anak-anak tersebut, salah satu anggota tim badak menemukan sebuah senjata tajam. Siapa yang minum tadi? Jujur aja. Mana siapa itu? Golok siapa? Yo, siapa yang bawa ini? Apa? Dan berdarah tadi ya. Berdarah di sini. Di bagian apa? Itu parang siapa? Tahu saya kan. Senjata tajam yang dibuang atau memang senjata tajam itu sudah berada di sini. Dari hasil pemeriksaan tentang senjata tajam tersebut, mereka tidak mengakui bahwa itu miliknya. Sehingga kami ambil senjata tajam tersebut, kami amankan, dan minuman yang ada di lokasi tempat anak-anak muda tadi berkumpul, kami musnahkan. Terus kamu? Kembali kami sarankan kepada anak-anak tersebut yang masih sangat sangat muda, rata-rata berada usia di bawah 16 tahun. Kami sarankan pulang, termasuk anak perempuan tadi, untuk segera pulang karena waktu sudah sangat larut. Apa boleh ada di sini, Mas? Baik, sudah. Siapa yang ngantar dia? Dia antar pulang. Bapak dia dari sini. Itu Pak, Mas, motornya ini. Bapak? Bapak? Motor murah, Mas. Bapak? Bapak? Jemput motormu, antar pulang, cewek. Kamu apa? Kopi deh. Aku lama lagi. Oh, udah, awal kamu. Lama. Ayo antar. Yang lain? Pulang. Pulang ya. Kegiatan ini kami lakukan merupakan kegiatan pembinaan maupun kegiatan untuk menciptakan situasi Kaptipmas di wilayah Kota Tarakan khususnya agar kondusif. Hal-hal yang kecil seperti ini, kalau kami tidak sering melakukan kegiatan yang sifatnya pembinaan maupun bahkan mungkin nanti penindakan kalau memang unsur hukum terpenuhi,
akan kami lakukan secara rutin, secara humanis. Tentunya tujuan utama kami adalah agar mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Terutama sasaran pokok kami tentunya penyalahgunaan narkoba.